Google AdSense bukan hal yang baru lagi di kalangan YouTuber. Membuat video dengan konten yang unik, editing yang elegan, dan konsisten dalam upload video, mereka akan otomatis mendapatkan viewer dan subscribernya. Jika channel YouTube mereka dihubungkan dengan Google AdSense, pundi-pundi pun mereka akan dapatkan. Pada video kali ini, gue coba jelasin bagaimana cara daftar Google AdSense melalui akun YouTube. Check it out. Ya, yang pertama buka youtube.com, terus jangan lupa sign in dulu emailnya, kemudian klik my channel. Nanti akan keluar area channel kita, dan ini bisa diganti sesuai dengan nama kalian. Kemudian create, dan setelah itu coba upload satu video yang kira-kira durasinya itu nggak terlalu lama supaya lebih cepat proses daftar Google AdSense-nya. Kemudian tunggu sampai uploadnya selesai. Ya, ini agak lumayan lama ini. Kalau sudah selesai, jangan lupa klik publish. Setelah ya klik publish, ini sudah selesai, klik publish this video now. Kemudian di address-nya kita ganti, upload-nya ganti dashboard. Nah, ini adalah area-area dashboard channel kalian. Dan di kolom yang kiri itu coba klik channel. Kemudian verify. Dan di sini disuruh verify, dimasukin negara, kemudian nomor telepon kalian, dan nanti akan dikirim verification code. Nah, masukkan 6 digit verification code-nya, kemudian klik submit. Submit, terus continuous, berarti artinya akun Anda sudah di verify. Kemudian continue, dan pada kolom monetization itu klik enable. Kemudian klik get started. Kemudian centang semua ini. Ini adalah program termnya. Udah hit save dan set up account AdSense atau set up AdSense account. Kemudian sign in. Ini maka otomatis sign in ke account yang tadi kita udah sign in di awal. Kemudian save dan continue. Dan isi sesuai dengan data diri Anda di contact information-nya. Mulai dari country, time zone, account type, name and address, primary contact, dan semuanya. Ini gua kasih contoh, misalnya Doni Mulya Wibowo, Gojek Indonesia. Kalau udah submit semuanya dan klik ya semuanya pada AdSense email preferences, supaya kita dapat semua informasi tentang Google AdSense ke email kita. Dan jangan lupa masukin nomor telepon lagi, karena akan diminta untuk memberikan verification code lagi. Setelah sudah dimasukkan 6 digit angkanya, jangan lupa klik verify dan centang, kemudian save.
accept dan akunnya sudah di approve, tinggal disubmit oleh pihak Google AdSense-nya. Nah, dan setelah diterima, kita akan terima email seperti ini dan congratulations, yang artinya AdSense Anda sudah di approve. Ya itu aja yang bisa gue sharing untuk kalian. Jadi jika kalian ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Jika mau di-share ke teman-teman, silakan klik share dan like. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini.